So, saya juga suka pasal ke Buspa. Sebab masa ni tu, kita cakap tentang pengenalan dia. Sebenarnya macam kita nak kenal ke Buspa, kita nak tahu kelemahan dia, kita tahu kelebihan dia. So, then kita start. So, antara masuk ke Buspa tu, ni Kelab Bumi Sarki. Kelab Bumi dia ada kat Sarawak, kat Sarki. So, dia, sebab dia, dia jangan suka, dia macam presidential minister. So biasanya Budi ni, dia selalu famous. Dia ada musim dia. Dia start musim dia bulan 1, 2, 9, bulan 3. Waktu tu waktu bersahur. Waktu belaga Budi. Dia macam belaga Budi, macam korang, macam pertandingan layang-layang tu. Faham kan? Faham. Lepas tu biasanya dia orang buat Budi tu dia guna buluh, kertas. Dia ada dua. Satu dia buat gudi tu guna secara tradisional, dia guna buluh. Satu lagi dia guna macam guna yang guna material yang mahal sikit supaya apa gudi tu tahan lama. So bila tahan lama, dan lain-lain tu senang nak bawa main lama, nak buat pertandingan ke apa tu pertandingan pameran, ha, macam tu lah. Lepas tu beli barang. So objektif Kelab Gudi ni untuk untuk memertabatkan pembinaan gudi. Lepas tu untuk buat pelan tarian di masa datang. Dia macam sebab pertandingan lain-lain korang-korang biasa tengok dia macam tak berapa nak aktif sama kat Malaysia. Kalau korang biasa, biasanya banyak mayan ni macam untuk budak-budak je. Untuk program besar. Dia jadi macam satu bukan kejaya lah. Ya. Sebab biasa cabaran dia tu lah. Kelab dia sebab Kelab Budi tu macam ada kat kampung Sarisya tu. Dia tu macam orang ramai tak kenal. Masyarakat tak kenal Kelab Budi, kewujudan Kelab Budi. So kita kita kena memperkenalkan Kelab Budi tu kepada masyarakat. Kita kena perkenalkan kegusta ni dekat masyarakat. Kita boleh tarik perhatian diorang untuk join kegusta. So, lagi satu stigma masyarakat eh, diorang macam selingat lah, budi di macam mana untuk kanak-kanak. No, tak. Tak mestinya. Sebab nak buat budi ni bukan senang eh. Sebab dia, dia ada banyak proses, dia ada banyak teknik, dia pun ada banyak bentuk. So, biasanya diorang akan perkenalkan budi ni, diorang buat program festival dengan pertandingan. Festival ni macam tiap-tiap tahun ada. Dia buat bulan 1 hingga bulan 3. So, the reason diorang buat ni sebab diorang nak buat apa, nak promote kegusa. Tapi disebabkan kegusa ni kurang perhatian dan tak ramai yang kenal. So, kita kena mempromosikan mereka. Okay, seterusnya ialah. So, servis yang diorang tawarkan ni, diorang memberi masyarakat, diorang memberi masyarakat untuk duduk rumah panjang. So bila duduk rumah panjang tu dia, dalam masa yang sama dia orang bukan dua orang lah, pelancong ataupun pelawat macam akan kenal lah budaya Sarawak. Budaya Sarawak, lepas tu dia orang akan belajar cara membuat gudi, cara nak apa nak terbangkan gudi tu. Macam tu buat workshop. Workshop tu macam nak buat gudi. Ya. Yeah. Lepas tu pembuatan wow. Biasanya diorang main guni dekat laut, dekat tempat lapang yang berangin. Contohnya macam kat tepi pantai ke tepi laut.
untuk membuat gudi adalah senang. Tepi rumah ataupun berdekatan, kita senang mendapat buluh-buluh yang sesuai untuk membuat gudi. Untuk kertas ke yang lain tu adalah merupakan kita mudah mendapat di kedai-kedai. Yang buluh saja kita kena ambil di hutan. Proses yang pun tak berapa rumit, tak seperti dalam proses pembuatan wow. Gudi ada ringkas sedikit. Cuma kena pilih buluh yang terbaik lah untuk pembuatan gudi lah. Okey, itu penangan untuk sumber-sumber lah. Okey, siap. Untuk kaedah pembayaran, kalau pelanggan tu nak membeli produk ini, adakah mereka perlu bertemu secara bersemuka ataupun ada kaedah lain seperti pembelian secara online? Oh, untuk pembelian, sebenarnya kita lebih kepada khidmat untuk kelab lah. Untuk kelab, saya cerita pasal kelab. Kelab kita lebih kepada community, khidmat community, bertukar-tukar idea. Untuk kita berurus niaga, kita belum, sebenarnya belum lagi lah ke label itu. Cuma kita pernah diminta untuk membuat cenderahati, souvenir untuk majlis-majlis, memang ada. Cuma kita, keahlian kita sebenarnya, kita terdiri daripada keahlian yang ramai membuat kerja sendiri, masa terhad. Ada yang sekarang yang saya bagi tahu tadi, yang otak-otai, mereka semua yang terlalu lama dah berkecimpung dalam pembuatan wow ataupun gudi. Cuma tak berapa untuk komersial, memang kita tak tu lah. Tapi akan datang, kita memang kita planning untuk akan datang, jika boleh pembuatan gudi tradisional ataupun wow boleh menjana pendapatan ekonomi ahli-ahli ataupun orang-orang ramai yang berminat dalam pembuatan ni lah. Cuma adalah, memang kita ada buat untuk, bukan dijual, tapi kita diminta untuk membuat cenderahati ataupun souvenir. Itu je lah. Okey. Berkaitan dengan perkembangan gudi ini, kita tahu bahawa gudi ini memang sejak dari zaman dahulu lah kan. Orang tahu gudi ini apa. Jadi untuk pada masa kini, adakah gudi ini masih lagi berkembang seperti dulu, masih lagi popular ataupun masih lagi relevan lah pada masa sekarang? Okey. Yang ini merupakan salah satu objektif kita lah, Kelab Gudi Serike, di mana pertemuan kita dengan antara pengasas-pengasas kelab pada mulanya, antara lain objektif kita adalah untuk membawa balik ataupun mematabatkan permainan layang-layang ataupun gudi agar sampai ke hari ini. Seperti penubuhan kita pada 2014, sekarang pada 2021, bagi saya merupakan satu achievement lah, kejayaan. Kita dapat berjumpa dengan ni adik-adik student semua. Bagi saya hari ini merupakan hari dalam sejarah lah.